Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel teman kita ya guys. Oke, video kali ini kita unboxing lagi guys. Unboxing Transformer yang versi animasinya guys. Ini seperti yang kalian lihat guys. Si tampilan lucu banget nih. Mukanya juga lucu banget nih. Si Bumblebee. Ini benar-benar kartun banget nih. Modelnya. Oke lah, kita langsung buka guys. Kita langsung buka. Sebelumnya kita akan coba sedikit review si biografinya si Bumblebee ini guys. Kita coba buka dulu sendalnya yang di solar tip ini guys. Oke, jadi mainan ini saya dapetin dari si toko yang kemarin coba saya borong itu, bukan borong sih sebenarnya, jadi ada baru sempat beli beberapa tipe karakter si versi animasi ini. Unyu-unyu ini guys, pokoknya guys masih bodinya juga lucu banget ini kira-kira. Jadi ini kayak gini nih, kayak mobil taksi ya. Mantap. Ini bahannya kurang lebih hampir sama kayak si Bumblebee yang movie yang 2018 kemarin guys, yang modelnya kayak si PW Beetle, PW Kodok. Kita sedikit cerita dulu guys tentang si Bumblebee ini. Hi, I'm Bumblebee. I'm sorry. Oh, don't be. I like my name. Jadi si Bumblebee ini merupakan salah satu karakter fiksi dari si serial Transformer. Ini merupakan memang sebagai tokoh robot yang paling populer dan serial Optimus Prime dan Megatron. Dia merupakan salah satu anggota dari si Autobot dan merupakan karakter paling favorit guys di serial Transformer yang G1, versi G1. Tubuhnya kecil terus tangkas. Dia juga sebenarnya jadi pembantu dan juga penyelamat dari tim Autobot. Dia dapat berubah menjadi model alternatif dalam Transformers yang versi G1-nya, menjadi Polkadot atau Volkswagen Beetle yang ini yang ikonik guys, warna kuning. Sebenarnya si Bumblebee ini merupakan salah satu intel spionase yang handal bersama rekan-rekan manusianya atau si teman-teman dari kalangan manusia kayak si Sam Wiki, si Spike Wiki, Witch Wiki, si Charlie, si Chip Case untuk membantu si Optimus Prime sama kawan-kawannya untuk memberantas dari si Decepticon yang guys. Oke, kita coba review sedikit si bahannya guys. Bahannya sama kayak si kemarin, tapi ini si modelnya ukurannya lebih kecil, lebih kecil apa sama ya, tapi kelihatan kecilnya karena memang dia bentuknya lucu nih, terlalu longgar kayak ini bagian baunya. Ntar kita coba kencengin dulu guys. Sebenarnya udah kenceng banget nih si baunya. Kalau dikencengin banget kan takut dong nih.
guys. Bukan lah. Ini badannya kita lihat nih, mukanya lucu banget ya. Ini ada wing-wing ini. Bener kayak mobil taksi. Terus ini taksi ini. Bumblebee itu kan memang dari kayak lebah gitu guys, warna kuning tuh ada opsinya. Terus mukanya juga sama banget ya, kayak lebah. Ini bannya, ini beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kayaknya sih pakai baut deh si Optimus kemarin pakai baut sih. Kalau ini kayaknya mau bautin di dalam guys. Tapi ini rapi juga ya, lumayan rapi ini. Keren, mantap. Harganya guys sama kayak kemarin juga nih, harganya 37,5. Karena memang satu produk, beda karakter doang. Nah ini kerennya si produknya itu, jadi kayak detail-detailnya dapat banget. Meski sini si bagian tangannya nih udah nyatu sama si bagian pintunya guys, kiri kanan. Kakinya juga sama nih, udah umum lah yang kayak gini, bagian kakinya pasti kayak gini juga. Tipe yang lainnya juga sama nih. Tapi ini dia kayak mentok gitu guys. Enggak nih. Mod. Lucu banget ya. Oh, ini bisa gini nih, keren juga nih, bisa ngangkang deh guys. Keren. Oke lah, kita coba jadi mobil guys. Mode car, kart mode. Kart mode kayak gimana jadi ini? Bisa agak-agak gampang-gampang susah sih. Oh ini sama banget nih kayak si Grimlock kemarin juga kayak gini sistemnya nih. Dia otomatis guys, kalau misalkan kita gerakin gini, nah dia pasti ngikutin semuanya guys. Nah si bodinya pasti ngikut si Grimlock. Sama si Optimus kemarin juga sama, jadi kayak ada tuasnya di sini guys, ngaturnya ini ngikutin. Oke, bagian atap, bagian depannya ini lucu banget bener ya. Ya gitu, dia presisi apa enggak ya, kita akan cek guys. Mantap nih, depannya udah presisi banget, tinggal bagian pintunya. Oh memang ini keluar guys. Ini longgar banget nih sebelah sininya.
lagi guys. Mantep ya. Kayak mobil zaman sekarang itu guys, yang mobil minimalis itu. Keren. Oh, ini kalau versi metal lebih keren lagi nih. Apalah harganya naik 10.000 atau 20.000, tapi bahannya metal. Ini oke banget nih buat jadiin koleksi ini. Untuk siling tokonya kalian bisa cek di video-video sebelumnya ya guys. Kalau nggak saya cantumin di bagian deskripsi si model tobot yang Rusia itu guys. Mantap. Kurang longgar nih bagian bautnya, jadi bannya kayak kesut itu guys. Tapi overall sih semuanya keren, mantap nih. Kita akan cari terus guys mainan karakter si Transformer ini yang versi animasinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan menyimak video unboxing ini guys, sedikit review. Mudah-mudahan sih sedikit dapat informasinya ya guys, meskipun memang terbatas banget nih si informasi yang disampaikan. Kalian bisa cari sendiri di situs Wikipedia atau di situs yang membahas tentang si Transformer ini guys. Oke, yang belum subscribe, kita tunggu di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari mainan kita. Oke, kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum. Terima kasih ya guys.